Chelsea Islan memang menjadi salah satu selebritis yang terbilang tertutup bila berbicara seputar kehidupan pribadi, terutama menyangkut asmara. Namun baru-baru ini netizen sempat dibuat heboh oleh wanita 22 tahun itu. Karena tiba-tiba saja dirinya memposting sebuah foto bersama seorang pria yang diketahui bernama Dava Wardana. Sebagai seorang yang pernah diberitakan memiliki kedekatan dengan Chelsea, Bastian Steel akhirnya ikut menanggapi seputar hubungan Chelsea dengan kekasih barunya. Sebut saja Chelsea Islan ya, ya gak apa-apa, mungkin kalau mereka pacarnya bagus lah, bahagia mereka berarti. Wah gak tau lah, yang penting mereka happy, saya mau biarin aja. Jadi pacarnya dia juga sama-sama teman-teman gue juga, jadi kayak ya silakan lah bro. Enggak, saya gak emot sedih, saya emot ngakak, gak apa-apa, lucu aja soalnya. Saya pas lihat ketawa, maksudnya lucu gitu. Hubungan kedekatan Bastian dan Chelsea Islan hingga kini memang masih menjadi tanda tanya publik. Namun saat ditemui oleh awak media kemarin, Bastian pun bersedia memberikan penjelasan seputar hubungannya dengan wanita kelahiran Amerika Serikat tersebut. Ditolak? Wow, no dude, enggak lah. Ya udah pokoknya intinya gue dekat, terserah lu mau nyimpulin gue pacaran, mau gue enggak pacaran, pokoknya gue dekat sama dia, terus akhirnya gue udahin gitu. Enggak apa-apa, udah lama aja soalnya sama dia, hampir setahun, jadi udahlah, udahan aja. Masih lah, kan namanya, masa orang berpisah jadi musuh sih? Enggak dong, maksudnya tetap jadi temen lah, santai aja. 60 derajat ke bawah majukan. Lalu bagaimana dengan Bastian? Apakah dirinya sudah memiliki kekasih? Lagi kosong aja, lagi seneng jomblo. Jomblo tuh happy tapi. Gak ada, gue deket sama semua cewek, gimana bro? Lu mau sebutin nama yang mana nih? Banyak banget. Nanti aja pacaran, kalau mau nikah baru pacaran. Kan pacaran pendekatan buat nikah, pacaran, tunangan, nikah. Kalau sekarang ntar putus, lu mantan ini gak keren buat bapak.